Saya Reva dan ini Tirsa. Kami mau menyemai bibit sawi daging atau pakcoy. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah rockbull, air, bibit pakcoy atau sawi daging, dan tusuk gigi. Pertama-tama, kita basahi rockbull dengan air. Kemudian tiriskan. Setelah itu, rockbull dilubangi dengan tusuk gigi dan masukkan bibit pakcoy atau sawi daging ke lubang rockbull. Kalau semua sudah selesai, dimasukkan, kemudian tutup dengan plastik. Taruh di tempat yang lembab selama semalam. Setelah itu dijemur. Itu tadi proses penyemaian bibit pakcoy atau sawi daging.